itu ya namanya bocah itu kan di mana aja, buktinya kan kerja kayak di Cirebon ya, karena namanya usaha di mana aja mungkin begitu. Jadi ya sekarang kejadian ini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, mah nggak paham. Emang aib mah luas ya Maya, iya, dari iya anaknya luas, makanya buktinya itu ya adanya di situ ya. Buktinya kan emang asalnya orang tua ibunya orang Klereng gitu, bapak orang sini, sedangkan bapaknya juga udah lama tinggal di Klereng juga gitu. Disini udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aib emang suka kesini tapi jarang muncul kesini ya, namanya anak itu di mana aja kan. Terus udah apa terakhir di sini kapan Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Oh, sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, suka. Dia udah ada. Waktu pas dia rame itu berarti udah sering bolak-balik ke Bandung. Sekarang berarti di mana kata Ibu? Enggak tahu tuh sekarang mama kalau enggak pernah ngelihat ini. Ini kan Mak, kan katanya kan si Aib katanya mau dilaporkan tuh ya ke Bareskrim. Menurut Mak sendiri sebagai perwakilan keluarga gimana Mak tanggapannya Mak? Berdoa aja. Ya keluarganya. Yang paling mama adanya berdoa. Yang terbaik aja doa. Udah nggak tahu itu mah ya nggak tahu apa-apa mama emang dia saudara terus baik aja. Tapi sehari-hari emang di sini atau gimana sih mah? Jadi ya sehari-hari dibilang di sini ya enggak, kadang-kadang ada gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya gitu, kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan ntar macam-macam gitu. Banyak mah kalau ditanya sama dia di mana bingung itu. Berarti terakhir ini nggak dapet kabar Aib ya? Nggak tahu deh masalah itu. Nggak ngerti juga kan Mak. Pokoknya emang biasanya begitu bocahnya ya, pergi hilang pulang. Nggak ntar di mana nya usahanya gitu, ntar pulang ke Klereng ya gitu deh. Makanya mah kalau ditanya gini makanya nggak tahu. Mak nama siapa Mak? Sofia. Ya, Sofia Maya. Berarti apa kalau sama keluarga? Apa? Ua ya.
belum keluar. Ya karena namanya usaha di mana aja mungkin begitu, jadi ya sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti mak, nggak paham. Emang Aep mah luas ya Maya, jadi dari iya anaknya luas, makanya buktinya itu ya adanya di situ. Dia sebenarnya kan emang asalnya orang tua ibunya orang Klereng gitu, bapak orang sini, sedangkan bapaknya juga udah lama tinggal di Klereng juga. Itu udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep emang suka kesini tapi jarang muncul kesini, ya namanya anak itu tuh di mana aja kan. Itu terus udah apa terakhir di sini kapan Bu? Ya Aep. Itu semenjak kejadian begini yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya suka dia juga ada Polda. Waktu pas dia rame itu berarti udah sering bolak-balik ke Bandung. Sekarang berarti di mana kata ibu? Tahu tuh karena mama kalau nggak pernah lihat ini. Ini kan mak kan kata.